Okay, assalamualaikum guys. So hari ni gear aku ada problem sikit. So bila masuk gear tadi dia rasa macam bunyi kasar. Dengar tak dia punya macam bunyi letup tau. Biasanya dia macam smooth sikit bila masuk gear. Dia macam tak kasar. So aku dah buat search dekat Facebook lah. Facebook, Google macam tu. So dia orang kata berkemungkinan benda ni berpunca daripada gear lever bush. So aku dah check sebenarnya tadi, dah buka dah pun semua compartment ni. So aku jumpa serpihan gear lever bush tu. So memang betul lah benda tu problem. So untuk buka ni nanti korang tengok je lah, aku try explain satu-satu. So ni dia punya bush. Ini bush yang baru aku beli dekat kedai spare part daripada Daihatsu, RM12. Dia keras tau, dia bukan getah, tapi dia keras, plastik keras. So yang lama punya, yang asal Vios ni, dia dah pecah, deput sebab benda kat dalam, kat bawah, dekat gear tu kan panas kan. Panas dah beberapa tahun. So benda ni dia akan jadi pecah deput. So kena tukar nak bagi gear masuk cantik balik. So kena, kalau nak buka dia punya gear casing semua ni, dia kita kena buka semua tau. Sebab dia punya bush tu kat dalam, kat dalam ni, kat bawah. First untuk Vios Dogong ni tak adalah susah sangat pun nak buka dia punya konsol pun semua ni. Yang part bawah tempat aircon ni, casing dia ni, korang just tarik je kiri kanan. So dah terbuka lah. Sorry lah, tangan sebelah je. Dah buka yang atas tu, korang buka yang tengah ni pula. Yang tengah ni pun sama, korang just tarik daripada tepi ni, daripada tepi, just kumpil macam tu je. Sama juga kiri kanan. Lepas tu yang lain sampai ke tengah ni, dia clip je. Sama, tarik. Okay, tarik, angkat, keluarkan. Alright, kat bahagian belakang ni pun kena buka juga. Tapi sorry lah, gelap lah. Aku kat bawah garaj ni, so pencahayaan kurang memuaskan. So dia punya skru tak banyak pun. First korang kena buka skru kat dalam ni, ada 4. Skru ni ada 4 pula dah. 2 je. Sorry guys, sorry. Aku pun lupa dah. 2 je skru kat dalam ni. So bila dah buka 2 skru tu, korang just boleh tarik. Dia sama juga semua dekat Vios ni, dia senang je sebab dia banyak clip. So korang just tarik je sampai dia cabut ke bawah. Okey, tengok. Dia punya clip senang. Okey, tarik. Dah terkeluar. Okey, so aku terpaksa guna lampu. Kat sini ada beberapa skru untuk lock benda ni lah. Ada 4 skru yang korang kena buka. 1, 2, 3, 4. So skru ni pun tak susah mana sebab dia dekat dengan, diikat ke tempat plastik kan. So dia tak ketat sangat lah. 1. Right. Okay. Semua dah buka skru. So next kena buka nut ni pula. Nut ni saiz berapa? 8 tak boleh. 10 saiz 10. Saiz 10 guys. Sorry, saiz 12. 12. 2, korang kena buka 2 nut ni. 1, 2. Cukup
Cuma make sure masa korang ketatkan nanti jangan terlampau ketat lah. Takut nanti dia loose pula kan. Kalau loose nanti susah nak pakai. Dua kat depan, dua lagi kat dalam ni. So ni dia nut 12 yang buka kat dalam. Dia tak susah pun tadi. Sebab dia dah longgar. Pakai tangan pun boleh. Okay. So dah selesai buka semua skru. Dia boleh terus angkat je. Cumanya korang kena hati-hati sebab dekat bawah ni. Ni pun sama ni. Ah. Untuk soket bawah ni dia ada wire. Ni pun sama, korang boleh just tarik je. Dia pakai clip juga. Sorry bang. Tangan sebelah ni susah sikit buat kerja. Ya. Okay. Sebab dia ada kabel, korang kena hati-hati lah. Ini kabel yang aku maksudkan. So nak senang kerja, korang cabut dulu lah kabel. Cabut kabel nanti boleh pasang balik. Dia tarik je. So nak tarik dia senang je. Ni korang nampak ni kan, dia macam ada klip kecil. Lock untuk klip. Korang tekan dulu, lepas tu korang tarik. Dah siap. So benda ni boleh terbuka lah. Dah cabut konsol tadi. Cuba orang tengok. Auto bye. Tak pernah buka. Ni first time buka. Macam-macam benda ada. So ada lagi satu kabel yang korang kena cabut. Sebab dia melekat dekat konsol ni. Yang ni kabel untuk soket tadi. Tapi dia ada pakai clip lain tu. Yang warna hitam ni kalau korang nampak. Just tarik je. Tarik slow-slow. Okay. Dah terbuka. Korang boleh tolak ke bawah. Dah siap semua. Korang boleh angkat. Berpeluh guys. Berpeluh. Alhamdulillah. Selesai buka konsol tengah tu. Togel gear ha. So, ini dia guys. Dah tercabut dah ha. Dia punya bush dah hilang. So, macam cakap tadi, dia punya bush tu dah lama-lama dia reput kan. Panas. Reput. So, benda ni boleh tercabut macam tu je. Nak masuk gear pun dia rasa tak smooth sebab dah tak ada benda yang grip. Kalau tak tukar ni, masa kita drive takut dia tercabut, terus korang tak boleh masuk gear lah. Itu worst case lah. Okay. So ni bush yang baru. Aku akan masukkan kat dalam tengah-tengah dia sebelum aku tolak masuk ke dalam. So nak kena pakai dua tangan lah. Kalau satu tangan memang tak boleh buat ni. Okay, so benda ni masuk kat sini. Dia tolak aje. So dah masuk. Dia punya bush. Okay, dia masuk dekat dia punya apa tu. Kalau korang nampak kat sini. Oh sorry. Kat sini. Okay. Kita just kena masukkan balik dekat dia punya gear punya gigi tu. Bawah ni. Ni just. Ngam. So baru dia ngam. Fit tak bergerak. Okey, dah siap.
tukar benda ni je. Tapi boleh menyelamatkan keadaan. Takut kereta tak boleh jalan tengah-tengah jalan ke. So, siap guys. Dah pasang balik semua. Macam Hassan. Nak pasang kejap je. Nak buka tu, ya Allah. Bukan main lama lagi. Okay. Dia pun baru dah dia tak bunyi macam tadi pagi awal-awal tadi kan. Dia tak ada bunyi letup-letup. Smooth. Ni semua sebab bush kita tukar. Bush yang lama tu dah pecah. So kita tukar bush baru. Alhamdulillah semua okey. Harap membantu semua.